Everyone follow me. Ayo semuanya ikuti saya. I want you to say this. Tolong saya mau saudara bilang seperti ini. In 2019. Di tahun 2019. Nothing is impossible. Tak ada yang mustahil. In 2019. Di tahun 2019. Good and great things are going to happen to me. Hal-hal yang baik dan yang besar akan terjadi kepada saya. Every day. Setiap harinya. Amen. Amin. Amen. I believe it. Saya percaya itu. And I believe you also believe it. Dan saya percaya saudara pun mempercayai hal itu. And God loves you so very much. Dan karena Tuhan sungguh mengasihi saudara sedemikiannya. If God could hug you. Kalau saja Tuhan bisa memeluk saudara. He's going to hug you for 365 days in 2019. Iya, akan memeluk saudara itu selama 365 hari di tahun 2019. And he doesn't want to let you go. Dan Tuhan tidak ingin melepaskan saudara dari sisinya. He would never leave you and never ever forsake you. Dan Tuhan tidak akan pernah sekali-sekalipun meninggalkan saudara. Amen. Amin. Amen. Today I want to encourage you today. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara. I want you to look at 2019. Saya ingin saudara coba lihat di 2019 ini. And I want you to see how colorful it is. Dan saya ingin saudara melihat tahun 2019 ini begitu penuh warnanya. I want you to see how great it is. Saya ingin saudara bisa melihat tahun 2019 ini begitu luar biasa. Because many people in the world. Karena begitu banyak orang di dunia. When they look at 2019. Saat mereka melihat tahun 2019. They are uncertain of what's going to happen. Mereka merasa tidak yakin, tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. They would say, mereka akan mengatakan, I want good things to happen to me. Saya ingin hal-hal yang baik terjadi kepada diri saya. But I don't know for sure. Tapi saya tidak yakin, tidak tahu bagaimana ya. But we here as the body of Christ. Tapi kita di sini sebagai tubuh Kristus. We can be very sure and very certain. Kita bisa merasa penuh keyakinan that good and great things are going to happen to us every day. Bahwa hal-hal yang baik dan hal-hal yang besar akan terjadi kepada kita setiap hari. Amen. Amin. So I want to show you through the word of God. Jadi saya ingin tunjukkan kepada saudara dengan firman Tuhan of what your 2019 looks like. Seperti apa tahun 2019 ini untuk saudara? It's going to be good and it's going to be great. Bahwa tahun 2019 ini akan menjadi baik dan besar. So what I want to do every day. Jadi yang ingin saya lakukan setiap harinya. I want to learn the promises of God. Saya ingin mempelajari setiap janji Tuhan. And I want to stand on the promises of God. Dan saya ingin berdiri di atas janji-janji Tuhan itu. Every day. Setiap harinya. And believe the promises are going to happen. Dan saya ingin percaya bahwa janji Tuhan tersebut akan sungguh terjadi. And I believe the same thing is going to happen to you. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang sama pun akan terjadi juga kepada saudara. Are you ready for a good 2019? Apakah saudara siap untuk tahun 2019 yang baik? Amen. Amen. I hope you're taking notes. Saya harap saudara mau mencatat. Because even though I'm young. Karena meskipun saya masih muda. I don't use PowerPoint. I don't use PowerPoint. Oh, saya tidak menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan layar nih slide. It's usually the young ones who always use PowerPoint and all these computer things. Biasanya itu orang-orang muda yang suka menggunakan komputer dan PowerPoint. And a preacher who is very seasoned in years only have a Bible. Dan saya yang pendeta di sini tapi menggunakan Alkitab yang seperti buku ini. So maybe one day I will use PowerPoint. Jadi mungkin suatu hari nanti ya saya menggunakan PowerPoint. Have great illustrations and great pictures in movies. Dengan ada videonya, dengan ada gambar-gambarnya yang bagus-bagus. So I hope you're taking notes. Jadi saya harap saudara mau mencatat. Because I want you to see what your 2019 is going to look like. Karena saya ingin supaya saudara bisa melihat seperti apa sih tahun 2019 saudara nanti. Amen. But I do have four pictures I want to show you. Tapi saya punya empat gambar yang ingin saya tunjukkan kepada saudara. Let me ask you a question. Boleh saya tanya kepada saudara? Do you know what your 2019 looks like? Apakah saudara tahu seperti apa tahun 2019 saudara itu kelihatannya? We can try to imagine. Ya, boleh coba dibayangkan. We would hope that this and that would happen.
kita bisa memikirkan oh, hal ini atau hal ini akan terjadi. But maybe we're still unsure. Tapi mungkin kita masih belum merasa yakin. Can I see the first photo? Boleh saya lihat satu gambarnya? Here it is. Nih gambarnya. You see, this cat already has an imagination. Saudara lihat di sini, kucing ini hanya punya imajinasi. Where did this cat learn this imagination? Dari mana kucing ini dapat belajar imajinasi seperti itu? Someone must have taught this cat. Pasti ada seseorang yang menceritakan atau mengajari kucing tersebut. Before, the cat must have a small imagination. Sebelumnya, mungkin kucing tersebut memiliki imajinasi atau gambaran yang kecil. But then the gospel of grace came. Namun kemudian datang kabar kasih karunia Tuhan. Now this cat is able to think differently. Nah, sekarang kucing tersebut dapat memikirkan dengan cara yang berbeda. Now this cat is able to dream bigger. Sekarang kucing tersebut dapat bermimpi hal-hal yang besar. And have a bigger imagination. Sekarang kucing tersebut bisa memiliki imajinasi yang lebih besar. And have bigger faith. Dan memiliki iman yang lebih besar. So when this cat looks at himself, jadi saat kucing tersebut melihat kepada dirinya sendiri, the cat says, kucing tersebut berkata, I'm not just a small little cat. Saya bukan sekedar kucing yang kecil. In Christ Jesus, I am a giant. Di dalam Kristus, saya adalah seorang raksasa. And I am gonna have a giant's brand new year. Dan saya akan memiliki tahun baru yang besar seperti raksasa. See, the goodness of God's grace. Jadi, saudara tahu bahwa kebaikan Tuhan adalah kasih karunia-Nya. It's gonna show you what this year looks like. Dan kasih karunia Tuhan itu akan menunjukkan kepada saudara seperti apa tahun 2019 ini untuk saudara. You are not gonna have a small 2019. Saudara tidak akan memiliki tahun 2019 yang hanya kecil. But you're gonna see your 2019 in a different way. Namun saudara dapat melihat tahun 2019 ini dengan cara yang berbeda. Because of the grace of God. Karena kasih karunia Tuhan. And the promises of God. Dan karena janji-janji di firman Tuhan. Now what is this? Lalu apa itu firman Tuhan? These are God's thoughts. Ini adalah pemikiran-pemikiran Tuhan. If we read God's thoughts, kalau kita membaca pemikiran-pemikiran Tuhan, it is able to change our thoughts. Maka hal itu akan dapat mengubah cara kita berpikir. And we can start to imagine like God. Dan kita bisa berpikir seperti halnya Tuhan berpikir. So I want to show you how God thinks. Jadi saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana Tuhan berpikir. I want you to see how God thinks of your 2019. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana Tuhan memikirkan 2019 ini untuk saudara. So we can repent. Sehingga kita bisa bertobat. Take away our small thoughts. Kita bisa menyingkirkan pikiran-pikiran kita yang kecil. And throw them away. Dan kita buang pikiran-pikiran kecil tersebut. And take God's big thoughts. Dan sekarang kita ambil pikiran-pikiran Tuhan yang besar. And put it in us. Dan kita taruh dalam kepala kita. And we start thinking big like God. Sehingga kita dapat berpikir hal-hal besar seperti Tuhan pikir. How many of you are ready for 2019? Siapa di sini yang sudah siap untuk 2019? Oh, God's gonna bless you for sure. Oh, pastinya Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Amen, amen. Amin. So how do you see yourself? Jadi bagaimana saudara memandang diri saudara? Are you painting an imagination of God's goodness? Apakah saudara melukiskan kebaikan Tuhan di dalam pikiran saudara tersebut? Are you painting a great and beautiful 2019? Apakah saudara melukiskan tahun 2019 yang besar dan indah? Are you? Apakah saudara lakukan hal-hal itu? Yeah. Then we have to speak it out. Dan kita harus mengucapkannya. Use our mouth, use our voice. Gunakan suara kita. And we communicate every day what we believe. Dan kita dapat mengkomunikasikan apa yang kita percayai, yang kita imani. Amen. Amen. But sometimes, namun kadang-kadang, you know, sometimes life can be hard. Kadang-kadang hidup bisa menjadi sulit. Can I see the second photo? Boleh saya lihat gambar yang kedua? You know, sometimes, you know, life can, you know, be a little bit hard. Saudara tahu bahwa kadang hidup ini bisa menjadi keras.
And we may not like it. Kita mungkin tidak menyukai hal tersebut. And we think that life may be difficult. Dan kita mungkin berpikir hidup bisa jadi sulit. But there is nothing too difficult for the promises of God. Namun tidak ada hal-hal yang terlalu sulit bagi janji-janji Tuhan. When we take the promises of God, saat kita mengambil janji-janji Tuhan, and we start speaking the grace of God, dan kita mulai mengatakan kasih karunia Tuhan, and start speaking the promises of God, kita mulai mengatakan janji-janji Tuhan, a little seed, benih yang kecil, biji yang kecil, which is the word of God, yaitu firman Tuhan, is able to break open a rock. Itu mampu untuk membuka batu yang ada di hadapan kita. Even though you feel like life may be hard, meskipun saudara mungkin merasa hidup ini bisa menjadi sulit, keras, nothing is too hard for the promises of God. Tidak ada yang terlalu sulit bagi janji Tuhan. So we're going to use the promises of God. Jadi kita akan menggunakan janji-janji Tuhan ini. And we're going to break open a hard 2019. Dan kita akan membuka tahun 2019 kita. The promises of God is going to show you how beautiful your 2019 really looks like. Janji-janji Tuhan ini akan menyingkapkan kepada saudara betapa indahnya tahun 2019 ini bagi saudara. God's promises always work. Janji-janji Tuhan itu selalu menjadi kenyataan. It might seem impossible. Kalau mungkin kelihatannya ada yang mustahil. But God is faithful to keep His promises. Namun Tuhan adalah Allah yang setia yang memegang teguh janji-janji-Nya. And those promises are going to break through your unbelief. Dan janji-janji Tuhan tersebut yang akan mematahkan semua ketidakpercayaan saudara. And in 2019 you're going to see the promises of God. Dan 2019 ini saudara akan melihat janji-janji Tuhan tersebut. Amen. 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 Now I want to show you a third picture. Dan saya ingin menunjukkan foto yang ketiga. It might look weird. Mungkin kelihatannya sedikit aneh. But I promise you, namun saya janji kepada saudara, this picture is not photoshopped. Bahwa gambar ini, foto ini tidak menggunakan Photoshop, tidak diubah-ubah. No one changed the photo. Tidak ada seorang pun yang ubah-ubah foto ini. It is a real picture. Ini adalah foto yang sungguh-sungguh benar. Does it look weird? Tidak kelihatan aneh. Do you see a floating island in the sky? Apakah saudara melihat pulau mengambang di langit? Do you see a floating rock? Apakah saudara melihat batu mengambang? Is that possible? Apakah itu mungkin? No. Tidak. You say it might look weird. Saudara mengatakan mungkin mengatakan bahwa hal itu aneh atau janggal. Maybe you're thinking. Mungkin pikiran saudara. My 2019 looks weird. Tahun 2019 saya ini kelihatannya aneh. Or maybe you're thinking. Atau mungkin di pikiran saudara, my 2019 looks impossible. Tahun 2019 saya ini kelihatannya mustahil. But I want to give you some good news. Namun saya ingin memberikan kepada saudara kabar baik. God is able to change things. Bahwa Tuhan mampu mengubahkan itu semua. God is able to turn things around. Tuhan mampu membalikkan semua hal. So if you think your 2019 looks uncertain, jadi kalau saudara pikir bahwa tahun 2019 saudara itu kelihatannya tidak pasti, if you think your 2019 may look weird, kalau mungkin saudara berpikir bahwa tahun 2019 saudara itu kelihatannya janggal, aneh, what we need is a brand new perspective. Yang kita butuhkan adalah perspektif, sudut pandang yang baru. A brand new perspective. Sudut pandang yang baru. We would need to change our position. Kita perlu mengubahkan posisi kita. And look at it from a different angle. Dan kita harus melihat dari sisi yang berbeda, sudut yang berbeda. Now the next photo. Nah, gambar berikutnya is the very same picture. Adalah gambar yang sama. Oh, you can't see all of it. Sudah bisa lihat. Can we see the third photo again? Boleh lihat foto yang ketiga lagi.
That's the third photo where it looks weird. Nah, foto yang ketiga ini kelihatannya aneh, janggal. But from a different perspective. Namun dari sudut pandang yang berbeda. You turn it upside down. Saudara balik itu fotonya. Now you see really what it is. Sekarang saudara bisa lihat foto itu sebenarnya seperti apa. It's just a rock in the water. Ini adalah hanya sebuah batu yang ada di atas air. And you can see the trees above if you can see all the photos. Kalau saudara lihat gambar pohonnya di atas, saudara bisa lihat semua fotonya. Now what I mean by this, yang saya maksud dengan hal ini, in 2019, di tahun 2019, all we need, yang saudara butuhkan, is a different perspective. Adalah perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Because in Romans chapter 12 verse 2, karena dalam kitab Roma 12 ayat 2, it says, firman Tuhan berkata, it says, and do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. You see, the world, saudara lihat bahwa dunia ini, they have an uncertain mentality. Mereka memiliki mental ketidakpastian. See, my hat says uncertain. Jadi lihat topi saya mengatakan uncertain atau tidak pasti. See, the world has an uncertain mentality. Jadi saudara lihat bahwa dunia kita ini adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, memiliki mental ketidakpastian. Wherever they go, kemanapun mereka pergi, they are not sure what's going to happen. Mereka tidak yakin apa yang akan terjadi. They want good things to happen. Mereka ingin hal-hal baik terjadi kepada mereka. They're hoping for good things to happen. Mereka berharap hal-hal yang baik terjadi kepada mereka. But they don't know for sure. Tapi mereka tidak yakin. So what we need is we're not supposed to be conformed to the world. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Kita ini tidak perlu menjadi serupa seperti dunia ini. And we don't want to think like them. Dan kita tidak ingin berpikir seperti cara mereka berpikir. And God doesn't want us to think like them. Dan Tuhan pun tidak ingin kita berpikir seperti cara mereka berpikir. See, God wants us to have repentance. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan ingin kita ini supaya bertobat. Did you know? Apakah saudara tahu? Now, did you know that every time you preach grace, setiap kali saudara mengkhotbahkan tentang kasih karunia, you're actually preaching repentance. Sebenarnya saudara mengkhotbahkan tentang pertobatan. Grace is repentance. Kasih karunia itu adalah bertobat, pertobatan. There are many churches that complain about grace churches. Ada begitu banyak gereja yang mengkritik atau mengeluh tentang gereja-gereja yang percaya kepada kasih karunia Tuhan. They would say, "Oh, you grace preachers, you never preach on repentance." Oh, mereka mengatakan, "Oh, kamu adalah seorang pendeta yang mengkhotbahkan kasih karunia. Jadi kamu tidak pernah mengkhotbahkan tentang pertobatan." How many of you heard of that? Seberapa banyak dari saudara yang pernah mendengar hal itu? You see, but the truth is every time we preach the grace of God, namun saudara perlu lihat bahwa setiap kali kita mengkhotbahkan tentang kasih karunia Tuhan, we're actually preaching repentance. Sebenarnya kita itu mengkhotbahkan tentang pertobatan. How? Bagaimana? What is repentance? Apa itu pertobatan? Repentance is changed thinking. Pertobatan adalah perubahan cara pikir, perubahan pikiran. It's to turn 180 degrees. Itu artinya kita harus putar balik 180 derajat. It means that I will no longer think like this. Itu artinya saya tidak lagi ingin berpikir seperti itu. But now I will start thinking like this. Tapi sekarang saya ingin berpikir seperti ini loh. I will no longer believe this. Saya tidak lagi ingin mempercayai hal ini. But now I believe this. Namun saya sekarang ingin mempercayai hal yang seperti ini loh. So when we start preaching grace, jadi saat kita mulai mengkhotbahkan tentang kasih karunia Tuhan, we become so amazed. Kita akan menjadi betul-betul terkagum. And we say, wow. Dan kita akan mengatakan, wah. I want to start thinking like grace. Saya ingin segera berpikir seperti kasih karunia Tuhan. I no longer want to think like religion. Saya tidak ingin lagi berpikir seperti cara orang-orang agamawi. All my life I've been learning about legalistic religion. Seumur hidup saya telah
belajar tentang hal-hal tentang hukum Taurat, tentang hal-hal agamawi. And grace is so amazing. Dan begitu luar biasanya kasih karunia. I think it's so good. Saya pikir kasih karunia itu sungguh baik. I want to start thinking like grace now. Saya ingin berpikir seperti halnya kasih karunia sekarang. No more legalism. Tidak ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan hukum Taurat. I'm never going to learn look back again. Saya tidak ingin lagi melihat ke belakang. But now I want the grace of God. Namun sekarang yang saya inginkan adalah kasih karunia Tuhan. To be the only way I think. Untuk menjadi satu-satunya cara bagaimana saya berpikir. Do you know what I mean now? Apakah saudara paham apa yang saya maksud sekarang? When we are preaching the grace of God. Saat kita mengkhotbahkan tentang kasih karunia Tuhan. We're actually changing the way people think. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah kita mengubahkan cara orang-orang berpikir. And grace will change your mind of uncertainty. Dan kasih karunia Tuhan akan mengubahkan pikiran-pikiran saudara tentang ketidakpastian itu. So that now you have a brand new mentality. Sehingga sekarang saudara bisa memiliki mentalitas atau cara pikir yang baru. And you start thinking like grace. Dan sekarang saudara dapat berpikir dengan cara kasih karunia. How many of you would say that is repentance? Seberapa banyak dari saudara yang sekarang ingin mengatakan bahwa itu yang dimaksud dengan pertobatan. Amen. Amin. And this is what the word and the promises of God tells us. Dan ini adalah yang janji-janji Tuhan, yang firman Tuhan katakan kepada diri kita. We start repenting every single day. Kita mulai untuk bertobat setiap harinya. Every time we come to church on Sunday. Setiap kita datang ke gereja setiap hari Minggu. And we start hearing the gospel of grace. Dan kita mulai mendengarkan kasih Injil kasih karunia, kabar baik kasih karunia Tuhan. It's going to make us think differently and make us repent. Dan itu akan membuat kita berpikir dengan cara yang berbeda dan demikian pun kita akan bertobat. Amen. Amin. How many of you want to repent today? Seberapa banyak dari saudara yang ingin bertobat hari ini? I want to repent. Saya juga ingin bertobat. I want to change the way I think. Saya ingin mengubah cara saya berpikir. I want to change from an uncertain mentality. Saya ingin mengubah dari mentalitas ketidakpastian saya. And have a grace mentality. Dan sekarang saya ingin memiliki mental yang penuh dengan kasih karunia. Now good things are going to happen to you. Nah, hal-hal yang baik akan terjadi kepada saudara. Because I want to show you 5 reasons why your 2019 is full of grace. Saya ingin menunjukkan kepada saudara alasan-alasan mengapa 2019 ini akan menjadi tahun yang baik, yang penuh kasih karunia kepada saudara. Everyone say, I am a partaker of grace. Semua dari kita, tolong katakan bahwa aku turut mengambil bagian dalam kasih karunia Tuhan. All right, let's go to Philippians chapter 1 verse 7. Mari kita masuk ke Filipi 1 ayat 7. Yeah. Now, Paul is writing to the Philippians. Jadi Rasul Paulus ini menulis kita Filipi. And he wants to make the Philippians believe something. Dan waktu itu Rasul Paulus ingin supaya jemaat-jemaat di gereja di Filipi untuk percaya kepada sesuatu ini. The Apostle Paul wants to change the way they think. Rasul Paulus ingin agar jemaat di gereja Filipi ini mengubah cara mereka berpikir. They were thinking a certain way before. Mereka telah memikirkan hal-hal yang pasti sebelumnya. But Paul says, "Don't think like that anymore." Namun Rasul Paulus mengatakan jangan berpikir dengan cara seperti itu lagi. But start thinking like this. Namun seperti cara yang baru ini. Tolong berpikir seperti cara ini. And he starts sharing the grace of God with him. Dan kemudian Rasul Paulus mulai menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada para jemaat di Filipi tersebut. And in verse 7 it says. Dan di ayat yang ketujuh. Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart. Inasmuch as both in my chains and in defense and in confirmation of gospel, you all are partakers with me of grace. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua
turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. They must have been thinking, really? Mereka jemaat di Filipi pasti berpikir, benarkah? Sungguh? Beneran? Just like you, Apostle Paul. Sama seperti halnya engkau, Rasul Paulus. I mean, you are the apostle of grace. Pasti mereka berpikir, Rasul Paulus kan sudah jadi murid Tuhan yang penuh kasih karunia. You mean I'm a partaker of grace just like you? Maksudnya Rasul Paulus, jadi saya juga mengambil bagian dalam kasih karunia Tuhan seperti halnya Rasul Paulus. And Paul says yes. Dan Rasul Paulus mengatakan, iya. It is right for me to think this way. Benar untuk saya untuk berpikir demikian. And it is also right for you to think that way too. Dan benar bagi saudara juga kalau saudara berpikir demikian. You are allowed to say I am a partaker of grace. Saudara diizinkan untuk mengatakan bahwa saudara pun turut mengambil bagian dalam kasih karunia Tuhan. I want everyone to say. Saya ingin semua dari kita di sini mengatakan. In 2019. Di tahun 2019. I am a partaker of grace. Saya turut mendapat bagian dalam kasih karunia Tuhan. Amen. Something good is going to happen to me. Bahwa sesuatu yang baik akan terjadi kepada saya. Amen. Amin. Now I want to show you something in Hebrews chapter 6. Saya ingin juga tunjukkan sesuatu kepada saudara dari kitab Ibrani 6. How many of you already put away your Christmas trees? Siapa di sini yang sudah mulai simpan balik lagi pohon Natalnya di rumah? Do you still have them in your house? Atau masih ada di rumah pohon Natal? Yeah. Ibrani 6. Hebrews chapter 6. Yeah. Let's read verse 9. Mari kita baca Ibrani 6 ayat 9. It says, "But beloved, we are confident." Notice the word confident. It says, "But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation." Mari kita baca firman Tuhan. "Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin," saudara, lihat bahwa di sini dikatakan yakin, "bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan." Amen. Amin. It says we are confident of good things will happen to you. Di sini dikatakan bahwa mereka yakin bahwa hal-hal yang baik akan terjadi kepada saudara. Amen. Amin. See, I want you to imagine a Christmas tree. Jadi saya ingin agar saudara sekarang bayangkan pohon Natal. And it has so much ornaments. Begitu ada banyak hiasan-hiasan di pohon Natal itu. And there are so much lights. Dan ada banyak lampu di pohon Natalnya. You see, the tree is like the tree is salvation. Jadi misalnya pohon Natal tersebut katakan adalah suatu keselamatan. But it says here, "But we are confident of better things concerning you, the things that accompany salvation." Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. That means when God gives you salvation, jadi saat Tuhan memberikan kepada saudara keselamatan, there are so many things that go with salvation. Ada begitu banyak hal yang turut menyertai keselamatan tersebut. Like the Christmas tree. Sama halnya dengan pohon Natal. You have a tree. Jadi ada pohon Natal, kalau saudara punya pohon Natal. But there are so many ornaments and so many lights. Tapi di pohon Natal tersebut kan ada begitu banyak hiasannya, ada lampu-lampu terangnya. That come with the tree. Yang ada di bersama pohon Natal tersebut. So in your salvation with Christ Jesus. Jadi demikian halnya dengan keselamatan saudara di dalam Kristus Yesus. You don't only have salvation. Saudara tidak hanya sekedar memiliki keselamatan. But there are so much better things that come with salvation. Namun ada lagi hal-hal lebih besar lagi, hal-hal besar lainnya yang turut menyertai keselamatan saudara tersebut. Can you see the ornaments of blessings? Apakah saudara bisa melihat hiasan-hiasan yaitu berkat-berkat? Can you see the lights of favor? Apakah saudara dapat melihat lampu-lampu yaitu kasih, yaitu perkenanan Tuhan?
See, right now there are so many Amen. Good things that fill your life right now. Jadi saudara lihat di sini bahwa begitu banyak hal-hal baik, hal-hal yang bagus yang menyertai hidup saudara yang ada di hidup saudara sekarang. Did you know? Apakah saudara tahu? Right now it's January 2019. Bahwa sekarang adalah bulan Januari tahun 2019. Now I shared with you this before. Jadi saya telah membagikan hal ini kepada saudara sebelumnya. That God goes ahead of you. Bahwa Tuhan itu jalan di depan saudara, lebih dulu daripada saudara. And God is already inside your February. Dan Tuhan sudah lebih dulu ada di dalam bulan Februari saudara. God already went into your March. Tuhan sudah lebih dulu pergi ke Maret 2019-nya saudara. God is making good things for you in April. Tuhan sedang mengerjakan bulan April yang baik untuk saudara. Every month of 2019. Setiap bulan yang ada di tahun 2019 ini. God is preparing miracles for you. Tuhan sedang menyiapkan mujizat-mujizatnya untuk saudara. God has already went through every month of your 2019. Tuhan sudah lebih dulu pergi ke bulan-bulan saudara di tahun 2019. And He has prepared blessings. Dan Ia telah menyiapkan berkat-berkat-Nya terlebih dulu untuk saudara. He has prepared divine health. Ia telah menyiapkan kesehatan yang agamawi. Kesehatan yang ilahi untuk saudara. Thank you. God went ahead and He went to battle. Dan Tuhan telah lebih dulu pergi melangkah ke pertempuran. Defeated the enemies that wanted to fight you. Mengalahkan musuh-musuh yang ingin melawan saudara. And He left protection. Dan Tuhan sudah menyediakan perlindungannya. The Lord has went ahead of your future. Dan Tuhan sudah lebih dulu pergi melangkah ke masa depan saudara. Fought many battles. Oh, memenangkan semua peperangan. Oh, fought the battles. Okay. So that you would have a safe 2019. Sehingga saudara dapat memiliki tahun 2019 yang aman. Something good is going to happen to you. Sesuatu yang baik akan terjadi kepada diri saudara. The Lord has already went ahead of your 2019 and prepared many good things. Tuhanlah yang sudah lebih dulu melangkah di sepanjang tahun 2019 saudara, dan Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik di tahun 2019 ini untuk saudara. Just like when He has given you salvation, sama halnya saat Tuhan ingin memberikan keselamatan kepada saudara. There are also many better things that come with salvation. Ada juga Tuhan sediakan hal-hal baik, hal-hal besar lainnya bersama dengan keselamatan tersebut. Man, God has really blessed you. Wow, Tuhan sungguh sudah memberkati saudara. God has already made your February 2019. Tuhan sudah membuat tahun 2019 bulan Februari untuk saudara. He prepared many good things for you in March and April all the way to December. Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik untuk saudara untuk bulan Maret, April, Mei di 2019 ini sudah Tuhan siapkan untuk saudara. Amen. 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 So I want to show you 5 reasons why. Jadi saya ingin menunjukkan kepada saudara 5 alasan mengapa why your 2019 is full of grace. Mengapa tahun 2019 saudara ini penuh dengan kasih karunia Tuhan? I'll finish with these. Saya ingin tutup dengan ini. The first reason why your 2019. Ingin mulai dengan ini. Okay, yang pertama. Yeah. The first reason why your 2019 is going to be great. Sorry. Alasan pertamanya mengapa tahun 2019 ini akan menjadi tahun yang hebat bagi saudara. In Lamentations chapter 3. Dalam kitab Lamentations. Ratapan. Yeah. Chapter 3. Ratapan 3. Verse 22. Ratapan 3 chapter 3 22. Ratapan 3 22. Ayat 22. It says that God's mercies are new each morning. Firman Tuhan berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Amen.
That is one reason why your 2019 is going to be great. Itu adalah alasan pertama mengapa tahun 2019 saudara akan menjadi tahun yang hebat. Every day, bahwa setiap hari, God is going to give you mercy. Tuhan akan memberikan rahmat-Nya, kemurahan-Nya. Because you know sometimes, karena saudara tahu kadang, we can feel maybe guilty. Mungkin kita merasa bersalah. Maybe we thought something wrong. Mungkin kita memikirkan hal-hal yang keliru, yang maybe we did something wrong. Mungkin kita telah melakukan suatu kesalahan. And we can think, oh, aduh. Dan kita berpikir, ah, aduh. Aduh. Aduh, aduh. But what God has prepared for you already, namun apa yang Tuhan telah siapkan untuk saudara sebelumnya, tomorrow morning, bahwa besok paginya, God will give you mercy. Tuhan akan memberikan kemurahan-Nya, rahmat-Nya. In February, dan begitu pun di bulan Februari, God has dropped mercy, 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 mercy every day of that month. Dan Tuhan sudah memberikan kemurahan, kemurahan, rahmat, rahmat, rahmat gitu. All the way to December. Semua sepanjang nanti sampai Desember nanti 2019. Every day. Setiap harinya. God has gone into your future. Tuhan akan datang kepada masa depan saudara. And he dropped the mercy, mercy, mercy. Dan Tuhan mercy, akan mercy. Meletakkan kemurahan, 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 rahmat, rahmat. So now we can have an expectation. Jadi sekarang kita bisa berharap that I'm going to receive mercy every day. Bahwa saya atau kita akan menerima rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan setiap harinya. We can be free from fear. Kita bisa bebas dari rasa takut. We can be free from condemnation. Kita bisa bebas dari rasa tertuduh. Because the word of God says, karena firman Tuhanlah telah mengatakan, I am going to receive mercy every day. Bahwa kita akan menerima kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan setiap pagi, setiap hari. So in 2019, jadi di tahun 2019, God has taken away your worries. Tuhan sudah menyingkirkan, mengambil kekhawatiran saudara. God has already forgiven of all your sins. Tuhan sudah memaafkan semua dosa saudara. And he has left mercy on every day of 2019. Dan Tuhan telah meninggalkan kemurahan-kemurahan-Nya untuk saudara di sepanjang tahun 2019. So now, jadi sekarang, we can relax. Kita bisa merasa tenang, bisa santai. We don't have to worry. Kita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa cemas. God is not mad at us now. Tuhan tidak marah kepada kita sekarang. He won't be mad at us next month. Dan Tuhan tidak akan marah kepada kita bulan depan. But every day of this 2019. Namun setiap harinya di 2019 ini. God is so very pleased about you. Dan Tuhan, yang Tuhan rasakan adalah Tuhan itu sangat senang kepada diri saudara. God is so faithful to his covenant called grace. Tuhan sungguh berlaku setia kepada perjanjian-Nya yang disebut dengan kasih karunia. That he promises to leave you mercy every single day. Dan bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberikan rahmat-Nya, kemurahan-Nya kepada saudara setiap harinya. Now start to imagine what your 2019 looks like. Jadi sekarang mari kita mulai bayangkan seperti apa tahun 2019-nya saudara. Do you see mercy painted on 2019? Apakah saudara dapat melihat rahmat atau kemurahan Tuhan dilukiskan di tahun 2019 saudara? Amen. Like the cat he's painting. Sama tadi gambar kucing itu, dia kucingnya melukis. I also want you to paint mercy all of your 2019. Saya ingin supaya saudara juga mulai melukis rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan di tahun 2019 mirip saudara. Amen. Amen. In Psalms chapter 23. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 23 verse 6. Ayat 6. It says, surely, firman Tuhan mengatakan, pasti, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. It says, surely, firman Tuhan, kalau di bahasa Inggris, di firman Tuhan ada kata pasti.
you're not 2019 does not look like this. Oh, jadi tahun 2019 saudara tidak akan terlihat seperti ini, ketidakpastian, uncertain. I don't know. Aduh, saya tidak tahu. Some days I have mercy. Mungkin nanti suatu hari nanti saya akan menerima kemurahan Tuhan. Maybe God is angry me sometimes. Aduh, mungkin kadang Tuhan bisa saja marah kepada diri saya. No, you're gonna receive mercy every single day. Tidak, karena firman Tuhan mengatakan saudara akan menerima kemurahan Tuhan setiap hari. But not just mercy. Nah, tapi tidak hanya kemurahan Tuhan. But also what? Tapi juga apa? Goodness. Kebajikan atau kebaikan Tuhan. See, just like that cat. Jadi sama halnya dengan gambar kucing itu. When you start painting what your 2019 looks like. Kalau saudara mulai melukiskan tahun 2019 saudara itu seperti apa? Start painting God's goodness. Mulailah lukiskan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan. So that every day when you look at 2019. Sehingga setiap harinya kalau saudara lihat di tahun 2019 saudara, you'll see God's mercy every day. Yang saudara lihat adalah kemurahan-kemurahan Tuhan setiap hari. And you'll also see God's goodness every day. Dan saudara pun melihat kebajikan atau kebaikan Tuhan setiap hari. How do I know that you'll see God's goodness every day? Bagaimana saya bisa tahu tentang kebaikan Tuhan untuk saudara setiap harinya? Because I want you to look at Jeremiah chapter 32. Karena saya ingin supaya saudara lihat firman Tuhan di kitab Yeremia. Chapter 32. Yeremia 32. Verse 40. Ayat 40. It says, "And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good." Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, "Aku akan mengikat perjanjian kekal selama-lamanya," maksudnya, "dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka." So when God has given you goodness every day, jadi saat Tuhan memberikan kebajikan-kebajikannya setiap hari, God will not say this. Tuhan tidak akan mengatakan demikian nih. Okay, on this day, okay, hari yang ini, I will give no goodness. Saya tidak akan memberikan kebajikan untuk kamu. And I'll turn my back and walk away. Saya akan membelakangi kamu dan saya akan pergi dari kamu. No, the scripture just says. Tidak, karena firman Tuhan tadi baru saja mengatakan. Says I will not stop doing them good. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan berhenti berbuat baik kepada mereka. So whenever we think that God may stop. Jadi bagaimana saya harus berpikir kalau saya pikir So whenever we think. Jadi kapanpun kalau kita pikir that God will stop giving you goodness, bahwa Tuhan akan berhenti memberikan kebaikannya kepada saudara, remind yourself of the promise of God. Ingatkan diri saudara tentang perkataan firman Tuhan. And repent. Dan bertobatlah, ubah pikiran saudara. Oh, God will not stop. Oh, ternyata Tuhan tidak akan berhenti. I'm not going to think like that. Jadi saya tidak akan berpikir seperti itu. But I'll have a grace mentality. Jadi sekarang saya akan memiliki mentalitas yang dengan kasih karunia Tuhan. From now on, I believe. Dan dari sekarang, sejak sekarang saya akan percaya that God will not stop giving me his goodness. Bahwa Tuhan tidak akan berhenti memberikan kepada saya kebaikan-kebaikannya. It says right here. Karena sudah Tuhan katakan di dalam firman-Nya. God will not stop. Bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti. That means tomorrow. Itu artinya besok pun. And in February, March and April. Dan begitu pun juga di bulan Februari, bulan Maret. God is going to give goodness and goodness and goodness and goodness. Tuhan yang akan Tuhan lakukan adalah memberikan kebaikan, kebaikan, kebajikan, kebajikan. Amen. So God has given you mercy every day. Jadi Tuhan memberikan kemurahan kepada saudara setiap pagi, setiap hari. God has given you goodness every day. Tuhan memberikan kebajikan atau kebaikan kepada saudara tiap hari. And number three. Dan yang ketiga. God will not stop. Tuhan tidak akan pernah berhenti melakukannya. He's
He's going to give you goodness and mercy every day. Tuhan akan memberikan kemurahannya dan kebajikannya kepada saudara setiap harinya. And he promises to never stop doing that. Dan Tuhan telah berjanji bahwa ia tidak akan pernah berhenti melakukannya. So your 2019 is looking good already. Jadi tahun 2019 saudara sudah kelihatan bagus ya. Right now sudah kelihatan baik. Before you came to church, maybe your faith was like this. Jadi sebelumnya mungkin iman saudara tuh seperti ini. But with only 3 reasons, maybe your faith is just a little bit bigger. Namun hanya dengan 3 alasan, sekarang imannya saudara jadi lebih besar ya. And you start thinking, wow, good things are going to happen to me. Dan saudara pun mulai berpikir, oh, hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus akan terjadi kepada saya. I feel better, I feel encouraged. Jadi sekarang saya merasa lebih baik. Saya merasa dikuatkan. My 2019 looks a little bit more better. Jadi tahun 2019 saya sekarang kelihatannya lebih bagus. Amen. Amin. So let's make 2019 look more colorful. Jadi mari kita sekarang lihat bahwa 2019 kita ini menjadi lebih berwarna, penuh warna. By looking at the fourth reason. Dengan kita melihat alasan yang keempat. In Psalms chapter 68. Dalam firman Tuhan di kitab Mazmur 68. Verse 19. It says, "Blessed be the Lord, who daily loads us with benefits, the God of our salvation." Firman Tuhan mengatakan, "Terpujilah Tuhan hari demi hari." Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. So now you might be thinking. Jadi sekarang saudara mungkin pikir. Uncertain. Nih, masih tidak yakin ya. You might be dengan pemikiran yang tidak yakin. You might be thinking. Mungkin saudara berpikir. Yeah, God's going to give mercy and God's going to give goodness. Yeah, Tuhan akan memberikan kemurahannya, akan memberikan kebajikannya. And he's not going to stop. Dan bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti melakukan hal itu. But we got to change the way we think. Kita akan mengubah bagaimana cara kita berpikir. Because God is not going to give small goodness and small mercy. Karena Tuhan tidak hanya akan sekedar memberikan kebajikan yang kecil atau kemurahannya yang kecil. God's not going to give just a little bit mercy and a little bit goodness. Tuhan tidak akan hanya memberikan yang kecil saja kemurahannya dan kebaikan yang kecilnya. But the verse says, namun firman Tuhan telah mengatakan, how much is he going to give you? Betapa banyak ya, yang seberapa banyak sih tuh yang Tuhan akan berikan kepada saudara. It says loads. Firman Tuhan mengatakan banyak. That means banyak. Itu artinya banyak kalau di firman Tuhan dalam kitab bahasa Inggris. It says when God gives mercy. Jadi saat Tuhan memberikan kasih karunia, kemurahannya. When God gives goodness, saat Tuhan memberikan kebajikannya, he's not doing it small. Tuhan tidak memberikannya yang kecil saja. So we're going to change this thinking. Jadi kita akan mengubah ini pemikiran kita. We're going to have some repentance. Kita akan memiliki pembaharuan budi atau pembaharuan pikiran atau bertobat. And we're going to start believing. Dan kita akan mulai that God is percaya. That God is not going to give small. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan hal yang kecil. But God is going to give us a lot of mercy. Bahwa Tuhan yang akan Tuhan berikan adalah kemurahannya yang banyak, yang besar. And God's going to give us a lot of goodness. Bahwa Tuhan akan memberikan kebajikan-kebajikannya yang banyak. How many days? Untuk berapa hari? Every day. Untuk setiap hari. God's giving so much goodness, so much goodness. Tuhan memberikan begitu banyak kebajikannya, kebaikannya. In 2019. Di tahun 2019. God has given you so much mercy. Tuhan sudah memberikan kepada saudara begitu banyaknya kemurahannya. And he's giving a lot. Dan yang Tuhan berikan itu adalah dalam kuantitas yang banyak, yang besar. And he promises to never stop. Dan Tuhan telah berjanji bahwa ia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan hal itu. That's grace mentality. Itu adalah yang dimaksud dengan mental yang dengan kasih karunia. And the last one, number 5. Dan yang terakhir yaitu alasan yang kelima. In Romans chapter 8. Firman Tuhan dalam kitab Roma 8. Romans chapter 8.
Roma 8. I need to go digital. Sepertinya saya perlu pakai digital ya. Romans chapter 8, verse 28. Ayat yang ke-28. It says, Firman Tuhan mengatakan, and we know that all things work together for good to those who love God. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. How many things? Untuk seberapa banyak hal Tuhan bekerja? All things. Firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatu, this untuk is, semua hal. This is the grace mentality. Ini adalah pemikiran atau mentalitas yang kasih karunia. All things. Semuanya, semua hal, segala sesuatu. All things. Segala sesuatu. Will work together. Itu akan jadi Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. For my good. Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi saudara. That's what your 2019 looks like. Seperti itulah kelihatannya tahun 2019 untuk saudara. God has went before you and into your future. Bahwa Tuhan telah pergi lebih dulu ke masa depan saudara. He's leaving you mercy and mercy. Yang Tuhan tinggalkan adalah kemurahannya, kemurahannya, kemurahannya. And he's leaving you goodness and goodness. Dan Tuhan telah meninggalkan untuk saudara kebajikannya, kebajikannya, kebaikannya, kebaikannya. But the truth is, namun kenyataannya, kebenarannya adalah, he's doing it like this. Yang Tuhan lakukan itu seperti ini. He's giving you mercy. Yang Tuhan berikan itu kemurahannya seperti ini. And he's giving you goodness. Dan Tuhan memberikan kebaikannya, kebajikannya kepada saudara seperti and he's ini. Doing that every day. Dan Tuhan melakukan seperti itu setiap hari. And God yells very loudly. Dan Tuhan berseru dengan kerasnya. I will not stop. Aku tidak akan pernah berhenti. Every day. Setiap hari. I will show you my goodness. Aku akan menunjukkan kepadamu kebaikanku. I will show you my mercy. Aku akan menunjukkan kepadamu kemurahanku. Amen. Amin. And he does that with, and he load daily. He has given us these benefits. Dan Tuhan memberikan manfaatnya ini, kebaikan-kebaikannya ini setiap hari. And God's gonna take all the bad things. Dan Tuhan akan menyingkirkan semua hal-hal yang buruk. And God's gonna take all the good things. And he is also going to take all the good things. Dan Tuhan juga akan mengambil hal-hal yang baik. The good and the bad. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. He's going to work everything. Dan Tuhan akan bekerja dalam semuanya itu. And he's going to make sure that good things are going to happen to you. Dan Tuhan yang akan memastikan bahwa hal-hal yang baik itu akan terjadi kepada saudara. Because you love God. Karena Tuhan tahu saudara mengasihi Tuhan. And the reason why you love God. Dan alasan mengapa saudara mengasihi Tuhan. Is because he first loved you. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Oh, he loves you so very much. Oh, sungguh Tuhan telah mengasihi saudara. God has already planned your 2019. Tuhan sudah merencanakan tahun 2019 saudara. And he's already left so many good things. Dan Tuhan sudah meninggalkan begitu banyak hal-hal baik, hal-hal bagus. Your 2019 looks blessed. Tahun 2019 saudara terlihat diberkati. With big mercy and big grace. Dengan kemurahan Tuhan yang besar, dengan kebajikan, kebaikan Tuhan yang besar. And you can believe that God will keep his promise. Dan saudara bisa mempercayai bahwa Tuhan memegang teguh janjinya. That he will not stop doing it like that. Bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti melakukan hal-hal seperti itu. And everything is going to work together for your good. Dan segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Now that's the grace mentality for 2019. Itu adalah yang dimaksud dengan mentalitas kasih karunia. Your 2019 looks colorful. Tahun 2019 saudara terlihat penuh warna. Your 2019 looks big. Tahun 2019 saudara terlihat besar, terlihat hebat. That's why we say Happy New Year. Itulah sebabnya kita mengucapkan selamat tahun baru, selamat atau dalam bahasa Inggrisnya Happy
bahagia. That's why, because God has already made your 2019 happy. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menjadikan tahun 2019 saudara ini penuh dengan kebahagiaan. Jadi bisa mengatakan Happy New Year atau bahagia. Yeah. Amen. God loves Amen. You so very much. Jadi Tuhan betapa Tuhan mengasihi saudara. Amen. Let's pray together. Mari kita doa bersama, berdoa bersama. Father God, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. Thank you for your hand of blessing on my 2019. Terima kasih untuk tanganmu yang telah memberkati tahun 2019 kami. Thank you for your hand of favor on my 2019. Terima kasih untuk tangan perkenananmu terhadap tahun 2019 kami. You have blessed the House of Grace Church. Engkau berkati jemaat di gereja House of Grace. Goodness and mercy will follow the House of Grace Church all the days. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti para jemaat di gereja House of Grace setiap hari. Many good and great things are going to happen to every one of us today. Akan begitu banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang besar terjadi pada setiap kita di sini. And we believe this with all of our hearts. Dan kami mempercayai ini dengan sepenuh hati kami. And we are so forever grateful for your goodness. Dan kami selamanya bersyukur terhadap Engkau Tuhan. And we believe you will keep your promises. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memegang janjimu. And we are expecting good and great things to happen. Sehingga kami dapat mengharapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar terjadi untuk kami. Oh, we love you, Jesus. Oh, sungguh kami mengasihi Engkau, Yesus. We praise you, Jesus. Kami memuji Engkau, Yesus. In the name of Jesus, we pray. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amen. Amen.